Baiklah, Riz Zai Zizi merasakan calon-calon untuk kategori vokal lelaki terbaik Anugerah Industri Muzik AIM tahun ini ada peluang sama rata untuk menang. Naib juara Akademi Fantasia 6 itu bersaing dengan nama-nama seperti Akim, Faizul, Krol dan juga Ahmad Ahmad. AIM ke-21 bakal berlangsung pada 6 Disember ini dan disiarkan secara langsung di Astro Ria dan Maya HD. Langit ketujuh dengan doa-doa. Salah seorang calon untuk kategori vokal terbaik lelaki inilah dia, Riz Aizizi, berkhabar untuk sempurnakan aku dan dia. Aku dan dia. Okey. Jadi second time saya calon. Sebelum ni masa tu 2010, masa lagi Hazami, Fazal Tahir, Vincent Chong dengan Jamal Abdillah. Masa tu lagi gila lah. Masa tu saya okey, memang tak menang lah kan. Tapi tahun ni tahun ni nak cakap you ada peluang. Peluang tu saya rasa semua ada peluang untuk menang. Tapi saya nampak yang ada bigger chance adalah Akim lah, sebab dia pun lagu dia pun tengah hot kan. Setiap hari kat radio pun 300 kali main kan. So maksudnya kalau you tak menang, you rela Akim menang lah? Rela. Tak, sebenarnya bila dah calon dalam top 5 pun kita dah bersyukur sebenarnya. Sebab yang hantar pencalonan tu beratus orang kan, beratus pencalonan. Jadi kita dah dapat top 5 pun kita sepatutnya rasa bersyukur lah. Sebenarnya Faizul, semua ada, macam saya cakap tadi, semua ada chance lah menang. Tapi yang saya nampak Akim, Faizul pun okey. Tapi ini bukan populariti kan, ini kekuatan vokal. Betul, tapi saya rasa ia ada memainkan peranan sikit. Pada saya lah, saya tak tahu lah. Tapi kalau ikutkan juri, mesti dia orang lebih profesional kan. Dia orang akan nilai daripada segi teknikal dan sebagainya. Dan bukan daripada segi populariti, tapi tak tahu. Okey, betul. Rezeki masing-masing kan. Dan contohnya kalau Riz, rezeki berpihak kepada Riz, selepas memenangi kategori ni, kat mana you rasa trofi ni boleh membawa you? Tak kira kalau kita menang ataupun tak, sebenarnya ia tak menjanjikan apa-apa pun. Kita cuma dapat trofi dan lepas tu hala tuju dan kerja kita, kita sendiri yang bawa ke depan. Bukan disebabkan trofi tu, tapi bila kita dapat trofi ni, dia ada satu advantage lah. At least you dapat satu profil, you dapat tulis kat tu, okay, pemenang kategori vokal terbaik kan.